hari ini arisan lo aku. Masa apa aku ya yang enak ya? Biar kayak lebih dapat gitu kebersamaan kekeluargaan itu ngumpul-ngumpul makannya apa ya? Ih, liwetan lah kayaknya. Iyalah liwetan aja lah nanti. Nanti aku belum belanja pula lah. Loh, si Nelin kok masih nyapu-nyapu? Apa nggak tahu di arisan hari ini? Kalau misalnya liwetan kan enak kan? Nggak perlu nyuci-nyuci piring aku. Cuman pakai daun aja aku bentangkan tikar nanti di sini kan. Huh. Semua ngumpul, makannya nggak pakai piring. Nanti paling cangkir-cangkir aja yang aku keluarin itu. Udah lah, liwetan aja lah udah pasnya itu. Nih, lagi nyapu kau? Iya, lagi nyapu. Nggak kau tengok rupanya pakai biji matamu itu. Ti, aku hari ini arisan kan, Ti? Iyalah, hari ini tempatmu arisan. Kau belum siapan, belum masak-masak. Alah, kecil kali lah itu, Ti. Kalau masak aja, kumbus. Jadinya itu makanan itu. Ku beresin dulu lah rumahku. Ini pun aku mau belanja loh, Ti. Kau mau ke pajak ya? Iyalah mau ke pajak aku ini. Kau tengok ini aku bawa-bawa keranjang. Sama lah kita yuk. Kau mau masak apa hari ini? Itu loh, Ti. Maksudku aku mau ngeliwet aja. Enak gak ya itu ya? Ih, pas kali lah, Ning. Udah lama kali kita lo gak ngeliwet. Ya kan, Ti. Itulah maksud aku mau aku kasih ayam bakar, ayam goreng, terus pakai rendang, pakai kentang. Huh, enak kali tuh ya kan? Makan bentang kan kayak gitu rame-rame. Pakai urap lagi, huh. Ih, enak kali lah itu, Ning. Ngeces aku loh. Belum kumasak aja kok udah ngeces kan, Ti. Kayak mana nanti kalau udah jadi apa enggak muntah-muntah kok nengok itu. Nanti jangan ngeces di masakan ya, Ti. Soalnya kita makan rame-rame nanti. Ya enggak lah, aku ngeces pula di situ. Kau masak sendiri kan? Ya iyalah sendiri aja. Aku ngapain rame-rame? Orang kita-kita aja orangnya kok. Kecuali tadi masak satu pesta satu kampung ini, mungkin iyalah perlu bantuan. Segitu segendiri aja aku bisa. Ya udahlah, iyalah kita ke pajaknya bercakap aja kok dari tadi. Nanti habis pula bahan-bahan di pajak itu. Ya udah tunggulah, ngambil keranjang sama nutup pintu dulu aku. Somar lapatan marende dengan mahembasamu molodung matea. Ya ampun, enak kali lah lagu kau itu. Apa sih artinya, Kak? Apa? Lagu-lagu untuk orang-orang tuanya, yang untuk inilah kesedih-sedihan gitu lah. Enak kalau kau yang nyanyiin, suara kau cantik, merdu. Kalau aku jeplak. Kak, udah siapan? Belum, Is. Paling nanti aku beli di warung aja lah. Malas kali aku masak. Ya, masak aja kenapa sih, Kak? Kan lebih hemat daripada kau beli-beli. Kemarin aku aja kapok beli-beli yang lauknya banyak itu, ujung-ujungnya gak enak, kebuang, sayang, terakhir mubajir. Ya memang gitu lah, Is, namanya bukan kita yang masak, yang gak selera kita lah. Lagian kayak aku ini lagi malasnya itu kayak banyak waktu luang tapi pengen leha-leha gitu loh, Is. Iya juga sih, Kak, aku pun kayak gitu juga ya. Kalau udah kecapean, pulang jualan, pulang ngutip, kadang malas bawaannya. Teringatnya kita hari ini arisan kan? Hah? Arisan kita hari ini ya? Di rumah siapa ya, Is, sekarang ya? Siapa ya, Kak? Terakhir kan kita arisannya tempat si bordir nomor 3. Nomor 4 tempat Nining kayaknya. Kenapa sih yang ini kayak menggelotor kali perutku lah? Udah dimasak belum si Mumu ini? Udah masak belum si Mumu? Masa sih, Is, di tempat si Nining? Kok cepat kali ya? Kok cepet pula ya, waktu itu kan gak terasa sih, Kak. Ya buktinya udah di tempat si Nining ya kita arisannya. Pas kali lah ya, Is. Pas kali apanya? Udah masak kau? Ini kebiasaan memang si bordir ini, nyambung aja kalau orang ngomong. Ya namanya aku dengar, lucu lah saya ini. Kau udah masak belum, Mumu? Menggelatar kali udah ini perutku. Belum, Bor. Kau itu hari ini gak makan di rumahku loh. Gak makan tempatmu? Kayak mana ini maksudnya? Udah lapar kali loh aku. Bukan gitu loh, Bor. Kan hari ini kita arisan di rumah si Nining. Iya loh, Bor. Makan enak kita nanti tempat si Nining. Ya, makan enak. Orang laparnya sekarang masa suruh nanti ditahan-tahan. Malah aku mampus nanti. Ya tahan lah, Bor. Biar banyak kau makan di rumah si Nining nanti. Tambah-tambah kau tahu sendiri masakan si Nining kayak mana, kan? Kau tahu kan, Bor. Masakan Nining itu enak. Apalagi kalau misalnya dia masak rendang, ditaburin bumbu-bumbu yang lezat dan rempah-rempah tradisional. Waktu kau masukin ke mulut kau, rasanya tuh belum lagi ditambah micinnya. Ih, pokoknya kalau kau punya, lidah kau tuh gak mau berhenti. Langsung kau makan, nikmat kali. Kau kan tahu sendiri masakan Nining enak. Makanya, Bor, kau itu sabar. Kalau kau sabar, nanti enak loh hasilnya, Bor. Ya udahlah kalau kayak gitu pulang dulu lah aku tahankan aja ya kan.
kalian hitung-hitung agak diet, ya kan gitu kan? Ya, aku cuci dulu ususku ini sambil ganti baju aku, ya kan? Iya iya Bor, hayal-hayal kan dulu biar nanti banyak makanmu, ya kan Is? Iya kak. Ya udahlah kak, aku pulang dulu lah juga, mau siap-siapan. Makasih ya Is. Makasih apanya? Makasih udah kau bumbu-bumbuin pikiran si Bordir. Jadi kan dia nggak marah, aku nggak masak. Hah? Alah, udahlah kak. Kok sepi kan di gang Warawiri ini sekarang ya? Udah nggak ada lagi kawan ku bercakap-cakap. Ah, tepat kak bibir aja lah aku makan misop. Ih, aku pakailah lipstick ini dulu biar nggak pecah tali bibirku. Tapi juga ya. Tapi kok kayak ada yang kurang ya masku ini ya? Nenek kau pun kayak kurang ini. Apa jatuh? Orang itu udah siap belum ya? Biar sama berangkatnya. Kak Bibir, nggak jualan? Dak. Enggak ada, soalnya hari ini kami mau arisan loh. Hah? Arisan? Arisan apa? Jula-jula? Iya, dak, samanya itu, aku yang megang uangnya. Oh iya, nya. Kenapa gak kuajak aku? Gak banyak-banyak loh orangnya, dak. Cuman kami-kami aja nih orang-orang sini. Ih, banyak kali ceritamu. Walaupun aku bukan orang sini, kan udah dekatnya aku sama kalian. Kau anggap lagi berarti aku orang lain ya? Enggak gitu loh, dak. Kayak mana ya? Kan aku nama ada nomor banyak. Ku jual aja lah sama dia, kan lumayan. Tentulah. Kenapa kau senyum-senyum sendiri kayak gitu? Enggak loh, dak. Oh, Eda mau ikut juga. Ini ada aku 4 nomor. Eda ambillah 1. Mau? Ya udah lah, sama aku lah itu 1. Biar bisa aku ikut-ikut arisan kan, Kak Bibir. Jadi gak suntuk kali aku. Tapi gini loh, dak. Kita ini udah jalan 4 nomor loh. Gak apa-apa. Berapa 1 nomor? Gini loh, dak. Eda kan mau ikut di arisanku. Itu seminggunya 150.000. Terus itu Eda kan beli nomor aku ini. Jadi ku kasihlah sama Eda 200.000 per minggu. Nanti nariknya 1.500.000 sama biaya admin. Apa ceritamu ini kayak agak koperas aku ini enggaknya. Tapi udahlah enggak apa-apalah. Biar ada kegiatanku suntuk kali aku. Ya udahlah dah, ini ku kasih sama Eda nomor 6 punyaku. Nanti 2 hari sebelum arisan ku kasih kabar sama Eda. Pas Mai, tapi jangan buru-buru nanti kau bilang sama aku ya. Kau kabar-kabari kalau bisa 2 minggu pun sebelum itu kau kabari ya aku. Bisa kau persiapkan kan nanti biar war. Ini tempat siapa arisan? Gampang itu dah. Tapi Eda hari ini jangan ikut arisan dulu. Aku harus ngomong-ngomong dulu sama member-member lain. Kok kayak gitu? Sombong kali kau. Gak ada solidaritasmu. Ah, bilanglah aku. Ih, Eda inilah. Tapi lumayan dapat 50.000 seminggu. Udah mau pergi tuh. Wah, tunggu! Masa apa senininya, Kak? Tunggu. Ayolah, si Tati mana? Gak tahu aku. Oi, tunggu. Ayo, cepat Tati. Ayo. Anak siapa itu nangis? Iya. Liwet. Eh, udah datang kalian. Sinilah cepet loh. Lama kali udah siap dari tadi ini udah belalat pun. Sedap kali loh, Ning. Arisan kau kayak gini. Semalam tempat bordir gak enak. Ini baru namanya arisan loh. Lepas makan malamku kayak gini ceritanya. Kapan kau masaknya ini, Ning? Kok cepet kali? Iya, ayolah kita mulai ya, yuk. Iya, ayolah makan. Udah lapar kali aku. Cuma gak masak tadi. Banyak minum aja aku menahankan lapar dari tadi. Ya udah, ayolah kita mulai. Memang menunggu kliennya ini. Yaudah, aku bukalah acara arisan ini ya. Pertama-tama makasih kalian udah datang kemari. Supaya keakraban kita, kekompakan kita bertetangga tetap terjalin. Makanya rencana aku buatlah lebih wetan ya kan. Ya udahlah, jangan lama-lama lah, baca doa aja lah. Doa makan aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mubarik lana fi marujat tanah wa kina azabanar. Amin. Boy. Bungkus kenapa, Ning? Enak kali loh, Ning. Gak ada bungkus-bungkus, Wati. Kenyang-kenyangin aja di sini, ya kan, Is? Orang untuk kita semua, kok. Ning, ambilkanlah dulu apa itu, napa minum itu.
mana orang itu, arisan-arisan itu ya? Kesana aja lah aku tempat apa, ada rumah sini nih. Lihat-lihat aja aku, mau aku tengok dulu kayak mana rupanya keseruan orang itu di situ. Aku loh ini. Nah. Kok berebutan sih kalian gara-gara telur? Oh, kalau mau telur bor ini nah bor, ada telur kuna. Ini lagi, orang belum ada makan telur, pun cuma mau ngambil aja. Udah lah itu ah, telur banyak lagi tuh di dalam. Kalau keluar nanti telur-telur abang-abang itu pun kubawa ke sini nanti yang jualan telur. Makanya ribetnya apa, Bor? Boleh! Udah mulai orang itu makan-makannya. Bro, lihat aja lah aku. Kok gak dipanggilnya aku? Lewat lagi? Elda! Ngapain kalian lebih-lebih di sini? Enak kali! Ini, Da, kami lagi arisan. Elda mau kemana rupanya? Gak ada! Lewat-lewat aja nyaku. Sini lah, Da, duduk sini. Da! Oh iya, gak bisa aku! Lagi sibuk aku, banyak kali apa aku di sana. Pergi dulu aku ya! Kenapa kok Tati? Kok kayak gitu kali kok sama Ida Sondang, ya kan? Enggak loh, Ning. Takut berantem aku nanti sama si Bordir. Lepar-leparan pula nanti orang itu di sini. Bagus yang kau buat kayak gitu. Kalau ada dia di sini tadi, emosi aku jadi gak selera makan aku 3 hari. Sombong-sombong kali orang ini. Padahal kalau aku member baru gak boleh aku makan situ. Padahal enak-enak kali tadi itu. Pengen kali aku makannya. Enggak loh, Da. Oh, Elda mau ikut juga. Ini ada nomor aku. Alah, teman. Enggak loh, Da. Elda mau ikut juga. Ambil aja punya aku. Awas, aku ulang deh. Aku ada. Eh. Iya, gampang itu, Elda. Eh, Elda. Iya, gampang itu, Da. Gampang itu, Da.